Baik, teman-teman, di sini diberikan 3 buah pecahan ya, 2 per 3, 5 per 9, dan 2 per 6. Kita diminta menghitung hasil dari 2 per 3 dikali 5 per 9 ditambah 2 per 6. Oke, kita langsung ke pembahasan. Ini saya tulis dulu soalnya. Dikali 5 per 9 ditambah 2 per 6. Ini adalah operasi hitung campuran ya teman-teman ya. Operasi hitung campuran itu mendahulukan operasi perkalian dan pembagian ya. Perkalian dan pembagian. Jadi di sini perkalian saya hitung terlebih dahulu, baru kemudian penjumlahan dan pengurangan. Saya beri tanda kurung ya. Menandakan dihitung terlebih dahulu. Kemudian ini saya kalikan dengan pembilang, lalu penyebut dengan menyebut, sehingga menjadi 2 kali 5 itu 10, per 3 kali 9 itu 27, ditambah 2 per 6. Kita cari ya, karena ini tinggal penjumlahan, kita tinggal menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, karena penyebutnya berbeda. Kita cari FBB dari 27 dan 26. FBB-nya itu 27 kali 2, 54 ya. Coba dihitung, benarkah jawabannya 54 FBB-nya? Silakan dicek sendiri ya. 54, 27 ya. 54 dibagi 27 itu 2. 2 kali 10 itu 20. Kemudian 54 bagi 6 itu 9. 9 kali 2, 18. Jadi 20 tambah 18 itu 38 per 54. Ini bisa disederhanakan ya, saya bagi 2 keduanya, pembilang dan penyebutnya ya. 38 saya bagi 2 itu 19 ya, lalu 54 bagi 2 itu 27, jadi jawabannya adalah 19 per 27.